mati dan hidup tetap cinta Indonesia. Pembela Merah Putih. Anak-anak ada yang sekolah, ada yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu kan. Jadi ada yang sekolah rata-rata sekolah sampai di SMP. Mau lanjut kami tidak bisa ya, terpaksa mereka putus sekolah. Teman-teman, ini adalah tempat tinggal beberapa WNI ex-Timor Timur yang memilih setia pada Indonesia sejak 2 dekade lalu, dan hingga kini mereka masih menempati bangunan tua ini dengan kondisi yang masih sangat memprihatinkan. Ku lihat ibu berdiri. Sudah 21 tahun, ratusan jiwa mulai dari anak-anak hingga orang tua masih bertahan di bawah bangunan ini. Air matanya berlinang. Lokasi bangunan ini tepatnya berada di Desa Noel Bagi, Kabupaten Kupang, Dusun Air Sagu, RT 9, RW 04, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya dan beberapa teman-teman dari komunitas Taman Daun Lembata menyempatkan diri untuk berkunjung ke sana. Ketika itu, kami disambut oleh senyum ramah anak-anak yang putus sekolah dan beberapa orang tua yang sedang sakit. Wih. Ini malam kadang aku taruh ini kain di atas kelambu. Supaya jangan kena langsung, kena di kain basah ganti lagi. Aduh. Bisa masuk siap. Iya, dalam sini bocor juga. Bocor. Oh, coba lihat. Permisi, Bro. Kita enggak masuk saja. Inilah potong. Ada. Jadi hanya ini lampu-lampu hanya untuk menghias dalam kesusahan iya, saja. Iya. Hiasan dalam penderitaan saja ini lampu-lampu. Supaya jangan terlalu menderita full toh. Ada lampu-lampu begini supaya bisa menghias penderitaan. Oh, ibu bocor nih. Iya. Sangat banyak macam penderitaan yang dialami. Dan hingga kini, kebahagiaan yang tersisa hanyalah kata bersyukur atas napas kehidupan yang masih ada. Semua begini. Kamar-kamar ini semua ada, pasti ada ember, pasti ada bokor. Ember-ember untuk apa tuh? Tak ada air hujan, Bapak. Lihat ibu berdiri. Ya, cerita satu hujan besar bagaimana? Hujan besar hujan angin. Lari, kalau angin. Kenapa lari? Angin ini takut. Oh, takut. Takut sih. Takut jatuh. Takut jatuh. Jadi madam kalau angin besar madam ketakut ya? Takut ya lari saya. Lari semua. Lari semua. Karena takut atapnya runtuh. Iya. Begini nih. Menjaga harta usaha. Mati dan hidup tetap cinta Indonesia. Pembela Merah Putih.